Ya, dalam rekaman CCTV ini terlihat pelaku sedang beraksi mencuri sepeda motor di rumah kos di kawasan Taktakan, Serang, Banten. Dengan mudah pelaku masuk karena pagar tidak terkunci. Ya, setelah memastikan kondisi aman, pelaku langsung menuju tempat parkir dan menggasak motor yang menjadi incaran. Menurut pemilik rumah kos, beberapa saat sebelum beraksi, pelaku sempat masuk lokasi dengan berpura-pura menawarkan obat pembasmi jentik nyamuk. Kalau di CCTV ada dua ya. Ada dua orang. Kayaknya itu pelakunya yang ngambil motor tuh pernah masuk ke Pinkos. Jadi alasannya dia mau jual obat jentik nyamuk itu.